boleh di sekian dulu. Nanti kalau ada bingung kasih tahu aja ya. Ya. Semoga sukses. Jangan sampai tak buru kok malah. Eh, sukses ya. Kalau bingung nanti kasih tahu ya. Kurang ini Pak Staf. KTP sama itu mau di jadi scan dulu. Yang penting tahu caranya kan. Sudah ada di situ. Sudah paham lah kan? Ya, email ya, intinya email. Pokoknya ada apa-apa larinya ke email dia. Dek, dek, dek. Bukan dulu gorengan itu. Ambil sana, ambil, ambil. Ambil sana. Nanti saya hukum kamu kalau enggak mau ambil. Nah, mudah-mudahan kamu lulus kan? Kalau seandainya kamu sudah lulus, nanti ada kesempatan daftar tentara. Setidaknya kan sudah ada sertifikat itu kan? 3 bulan tuh. Pendidikannya kalau tidak salah apa ya, lumayan tuh. Ya ini dia gorengan, siapa ulang tahun? Pak Jumka yang ulang tahun. Oh, Pak Pur, dia tiap bulan ulang tahun dia tuh. Oh iya, sama. Kalau sambat ya? Aku nunggu abang juga. Ya sama, pokoknya kalau satu A. Oke, selamat datang di Army Channel. Kali ini saya bersama salah satu anak muda yang mau daftar Komcat. Lagi dipandu sama Bapak. Bapak siapa namanya nih? Bapak Dhani dari staf pers. Ini lagi daftar online dia. Untuk sahabat Army yang ingin bergabung atau mendaftar mengikuti seleksi Komcat, silakan hubungi Kodim terdekat ya, untuk ketersediaan informasi tanyakan ke sana. Kalau di sini sudah ada, sudah dibuka, jadi ini lagi dibantu untuk mendaftar secara online. Jadi nanti persyaratannya apa saja, informasi yang didapat dari staff pers itu tinggal nanti klik di linknya saja. Nanti setelah itu silakan daftar atau itu bisa lihat petunjuk di situ apa persyaratannya nanti. Karena diri ya ini juga cuma dapat link saja. Nah, di belakang Pak Afandi sedang memantau ini putra asli Bima yang terdampar di Kalimantan Barat. Sudah lupa aja kan pulang dia. Ini beliau ini kukunya mahal. Kuku Bima. Kayaknya lain kali lebih enak itu daftar di ini, Bah, di laptop, Bah. Nanti tinggal kasih setelah sudah dapat formulirnya itu kan. Persyaratannya di yang print. Iya kayaknya. Kayak daftar itu juga kali tentara kan? Apa satu apa-apa. Heeh. Ini. Ada kotanya enggak punya. Fisiknya bakal boleh menjual ya. Jangan salah, nanti salah nyambung di telepon. Ini hanya nomor HP. Berapa kali bapak ini? Bapak ini kalau lihat calon itu langsung taringnya itu tumbuh. Heran saya. Matanya melotot, nakut-nakuti aja. Siapa nggak dapat tentara? Umur 20 masih. Nanti seandainya ndak ini belum misalnya belum rezeki di sini, coba nanti bulan berapa itu? Caba. Udah lulus kan? Den, ini ambilkan sedikit. Dipek. Cepat Den, gerakanmu Den, kau disuruh senior lambat-lambat lagi. Ada ustaz itu. Pernah merayap bibir kamu tuh. Ada ustaz kelaparan gitu. Iya, Kak. Ustaz Zainal. Ngapa ini laptop ini joget-joget? Udah melotot aja bapak ini. Kalau udah nengok caca sih bapak ini. Matanya melotot aja. Cacanya dia dirindang ya. Jangan sudah salah ya. Kalau ada bingung deh tanya aja. Gak usah itu takut. Ini proses pendaftaran online dipandu terus ini, makanya kalau kalian yang masih bingung, adik-adik di luar sana tidak usah takut, datang saja ke Kodim.
Kalau dibentak-bentak dikit ya biasa itu tes mental saja. Ya, sawo matang ya? Ya, sawo matang. Ada enggak mau dikumpulkan di coding nanti, Pak? Ada, Pak, nanti. Kemungkinan ya. Tunggu petunjukannya. Iya, dari aja bilang Pak tanggal sekian ngumpul, kita telepon semua yang ada daftar di sini. Oh, didata dulu kayak biasa itu ya. Iya, kita dapat catatan catatan. 9.000 banyak ya. Itu sementara waktu di online, tapi kan yang betul-betul daftar kita masih. Oh, yang sudah mendaftar itu 9.000. Itu coding semua coding wilayah per coding. Ya, tapi wilayah kodam kita aja kan, 9.000 itu. Oh, nanti malam berarti saya mau ini, mau live ini, kasih info ini kan. Tapi memang abang harus buka link Google. Nanti bagi saya linknya ya. Kalau linknya tadi yang ini. Iya. Oh ya, memang saya tinggal baca-baca dulu kan. Kabupaten Sintang ya. Kode pos mana? Kampung Muka? Siap. Tar dulu. KTP dia ada di KTP. KTP ada kah? Pau Benua kah? Coba cek. Kalau enggak ada saya cari di Google. Tanda saya telepon Pak Pos dulu. Ada situ. Enggak ada. Nah, tar ya. Kode pos Pau Benua. Kode pos Pau. Memang orang-orang kota ini masih belum datang ya, karena tidak perlu sudah datang semua. Pau Benua ya. Dia sepau kan? Sepau. Yang penting kan kalau tidak ada. Sepau, ya. Ah ini Pau Benua ini 78622. 662. 662. 78662. 662. Oke. Okay. Apalagi yang kurang anak muda. Ini yang tadi seperti ini ya. Ya. Bapak kandung lah. Emang pakai lali gak tadi? Pakai lali enggak? Oh, itu wali itu berarti. Oh, enggak apa-apa. Udah taruh di sini. Oh, udah enggak apa. Nanti tunggu aja, tunggu. Sebentar, Bapak itu lagi teleponan. Nama Mama? Udah belum? Langsung simpan. Taruh. Udah daftar, daftar diri udah di jadi itu kan belum? Pilih ukuran bajumu sesuai apa tuh di tulis di sini ya. Perlengkapan perseorangan 8 udah diisi ya. Pilih ukuran apa di sini. Nah, apa sesuai itu nanti kalau anda kata lulus langsung nanti lagi. Ini abang lagi bantu pandu orang yang mau daftar. Berarti kemarin linknya udah masuk semua ya. Ukuran sepatu itu. Berarti nih. Berapa sepatumu? 40 kah? Profil udah diisi semua. Pas satu. Oh. Topi. Ya, pengantaran berkas nanti apa hubungi dari agen nanti agen ada yang ngasih. Sudah simpan. Oke. Nah, nama sekolahmu apa pesantren apa gitu? Nama ibu siapa tadi? Lupa, Bang. Nama sekolahmu itu apa gitu kan? Oh, sekolah ini. Kasih nama ininya, Bang. Nama tempatnya gitu kan? SMA apa gitu, Menu Ma'arif daerah mana gitu kan? Iyalah kan SMK itu kan nama kan banyak kan, misalnya Sintang ke Sepau gitu kan. Berarti enggak udah tersimpan kah? Ah udah. Sesuai panduan itu diisi semuanya sesuai. Kalau enggak kasih tahu ke Bapak. Berarti 1 2 3. Ah, mau daftar enggak, Pak? Daftar sekarang. Enggak jadi mereka daftar online-nya. Biar aku tahu. Ini ya, kan mantan trader kan?
percuma sih. Sudah direderkan kok. Apa nggak ada mogutnya? Itulah. Nggak, tapi mereka nanti dicek sebelum mereka kirim online, dicek. Kayak tadi kan dia bentuk warna rambut beda dengan kulit. Apa cari apa kamu tuh? Oh, jurusan kah? Oh. Kalau ada berkas, dilihat berkasnya. Apa itu? IPS, IPK, NEM. Oh, nilai. Nilaimu berapa tuh? Kemarin Anda tuh pakai ijazah SMA, SMK, atau SMP? Ah, berapa nilainya? Tanya ada enggak? Di rumah. Kalau di rumah nanti dibuka link itu lagi. Yang penting yang bisa di ini kan bisa disimpan nih. Iya, simpan dulu. Tanya kan lewat online. Nanti dilengkapi ya. Ingat emailmu sebelum juga tanggal 7, kalau nggak salah tanggal 7 kan batasnya. Sedikit bang, mana bang, 1-3-7 Juni ya? Iya, maksudnya sudah berapa yang berapa. Ini ada beberapa gelombang, baru gelombang pertama ya. Seandainya nanti nggak tahu, diitukan dulu. Misalnya nanti diisi di rumah, dicek betul ya. Kalau udah, disimpan. Nah, simpan aja dulu. Yang penting ingat nanti emailmu kan pada saat masuk di situ kan. Keluarin lagi di mana, menu pilihan. Ya, apalagi yang perlu diisi. Ya, biasanya ada panduan dia. Iyalah, anak zaman sekarang kan pintar-pintar kan. Pintar-pintar online. Iyalah, Android dia bah. Hah? Pilih jenis profesi coba. Profesi lu, aku nak kemarin ada kerja apa? Masih di pondok. Coba klik ada enggak pilihan di situ. Nah kan itu ada. Oh iya, ada pilihan. Apa di situ? ASN itu aparatur sipil negara, PPK. Lainnya siswa lah itu, berarti siswa, siswi itu, berarti siswa lah. Ya, siswa. Ah. Kan baru lulus kamu kan, siswa. Kan masih siswa siswi. Itu lebih contohnya berarti udah betul nih. Prestasi apa aja yang pernah ada? Apa pernah mendapatkan sabu-sabu bantuan polisi atau apa? Iya. Pernah nangkap maling kah? Atau atlet atau apa kan? Bukan, pernah ikut organisasi kah? Mungkin pecinta alam kah apa? Ah, ini caranya kita melewati ini, lewat ini kirim dokumen ke sini, ini jangan sembarangan. Bagaimana cara membalikannya? Oh iya, kalau ini kak KTP segala coba ya. Iya. Ya kalau kamu kirim dokumennya di situ deh. Ya surat lamarannya dimasukkan ke dalam proses kemarin semua ya. Berarti yang dipinta ini contoh dipinta ini kayak ini dipinta. Oke, yang ini. Siapkan aja nanti apa yang di ini kan, kau buka-buka dulu. Ini memang harus menggunakan wifi. Nanti kalau lewat itu bagusnya lewat apa? Membuka ini contoh surat lamaran nih. Kamu ada nak KTP di sini? Di HP nih KTP. Nanti dikirim ke sini. Jadi nanti KTP ini tinggal kita tulis tag. Contoh nih. Kirimkan foto KTP-mu kan? Mana cek KTP? Tak, masukkan. Kalau bisa kamu pakai ini, cam scanner itu kan, jangan foto biasa. Kalau foto-foto dokumen itu pakai itu. Cam scanner kan ada dan sejenisnya kan tahu kamu kan? Ya misalnya, jadi dia rapi. Biasa kalau untuk mengirim lewat email gitu, pakai itu. Biasanya kalau kita udah masuk ke link tadi itu, udah sesuai, itu bisa diikutkan karena dia udah ngikutin panduan. Iya, nanti tinggal di rumah kamu buka-buka, nanti apa yang dibutuhkan. Ya, sesuai dengan ini. Ya, kamu buka dulu kan? Mana siapa di sini nanti dikasih tahu tuh. Kalau kita tanda lagi nanti nunggu beragen. Nanti di agen pun tetap dibantu kan? Intinya apa yang bisa kamu isi. Sesuai dengan itu doang. Apa? Kata si aku. Ya. 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 Ah. Ya ini kayak abang. Kayak abang ini menggunakan dari ini contoh salah satunya. Dosir nih. Tangannya kok dilikusikan, kan? Nah, rapi dia.
itu enggak. Jadi kalau kita mau dipinta apa nih bisa, contoh kayak ijazah, KTP, NPWP. Jadi nggak usah difoto, dibikin scanner. Coba salah satu nih atau di sini, harusnya sih di sini. Harusnya di situ. Nah, di sini yang ada di sini, yang ada di sini, dia tak berat lah, ya kan? Oh, yang mana? Yang ini? Yang besar ini? Oh. Nah, ini kan buat daftar nih. Pakai inilah. Ah, nanti foto semua persyaratan yang diminta ini pakai HP ini. Ah, kamu baca catat. Tulis dulu apa? Kalau enggak pun difoto apa? Ah, iya. Nanti dilengkapi setelah lengkap udah terdaftar, nanti ada proses lebih lanjut. Setelah di kalau Anda kata bingung, hubungi ke Bang Dimas di nanti ya. Pelajari itu ya. Tinggal isi itu ya. Iya, itu yang diminta itu kamu siapkan. Ya, isi itu belum bukan terakhir, masih ada yang lain lagi. Cuma yang ada di situ. Nah, itu udah lengkap, cuma ada proses untuk lebih lanjut. Budi buka lah, ininya dibuka. Nanti kan dia terisi. Ah, betul nggak terisi kan? Nah, tadi kan nggak terisi tuh. Nah, nyatanya. Ya. Pokoknya kalau bingung kamu nanya. Nanti ada apa-apa nanti saya hubungi. Ya pasti nomor HP-nya sesuai ya. Nah itu, jadi HP ini yang kau download ini dulu, cam scanner atau sejenisnya kan. Nah, nanti dicatat apa yang kau buka itu kan. Nah, baru tinggal difoto mana yang diminta, jadi tinggal dikirim. Kalau bisa jangan sampai tidak terbaca. 0816 4454 4554 7 4 2 4 0 1, 2, 3 Islam Katolik 1, 2. Apa kamu nengok-nengok mau daftar juga kamu? Lengkapi, kalau mau lengkapi sini nggak apa? Kira-kira ada nggak bukunya atau berkasnya? Di rumah semua. Jadi, pulang dulu. Boleh di scan dulu. Nanti kalau ada bingung kasih tahu aja ya. Ya. Semoga sukses. Jadi sukses. Kasih. Dah, buru kok malah. Eh, sukses ya. Kalau bingung nanti kasih tahu ya. Kurang ini Pak Ustaz, KTP sama itu mau dilengkapi lagi, jadi scan dulu KTP. Yang penting tahu caranya kan? Sudah ada di situ. Sudah paham lah kan? Sudah paham. Email ya, intinya email. Pokoknya ada apa-apa larinya ke email dia. Adek, mengandung dulu gorengan. Ambil sana. Nanti saya hukum kamu kalau enggak mau ambil. Nah, mudah-mudahan kamu lulus kan? Kalau seandainya kamu sudah lulus, nanti ada kesempatan daftar tentara, setidaknya kan sudah ada sertifikat itu kan? 3 bulan tuh pendidikannya kalau tidak salah apa ya? Lumayan tuh. Ya ini dia gorengan, siapa ulang tahun? Pak Jum kah yang ulang tahun? Oh, Pak Pur, dia tiap bulan ulang tahun dia tuh. Bayar sama dia. Sama dia. Ya, sama. Pokoknya kalau satu A.